di Ende dan kita mau menaklukkan Ende, guys. Jalan. Oke, jumpa lagi bersama saya Doni dan ada Diandra. Dan juga ada yang mengangkat saya bergabung Elias. Oke, dan mari ke NTT kali ini. Jadi sudah beberapa hari ini kita berdua sudah seminggu sebenarnya di sini. Sudah seminggu di sini dan baru hari ini diajak semua pulang sebenarnya. Iya, besok pulang ya. Dan kebetulan memang cuaca hari ini bagus. Ya, jadi hari ini kita di rumah pengasingan Bung Karno. Ya. Oke, di sini kita bisa melihat ya. Tempat pengasingan juga ada barang-barang antiknya juga. Barang-barang yang dulu pernah dipakai, ya kan? Saksi bisu dari sebuah sejarah Indonesia. Tampak dari samping ya, di sebelah sini juga ada patung Bung Karno. Jadi untuk anda yang semua yang mau ke ND, jangan lupa ya untuk singgah di situs Bung Karno ini ya, rumah pengasingannya. Ini ruangan pertama kita masuk di rumah pengasingan Bung Karno di ND. Ya, di sini kita bisa lihat ada beberapa peninggalan-peninggalan dari dulu di sini juga. Dan ya, ini sangat-sangat sejuk sekali di sini. Nah, kalau ini ada ruang tamunya. Ya, semuanya dilindungi ya supaya jangan rusak. Kita masuk ke ruangan. Nah, ini di sebelah sini ada kamar Bung Karno. Dan di sini juga ada peralatan-peralatan yang digunakan oleh beliau pada saat di sini. Ini kamar tidurnya beliau.
Dan di sebelahnya, sini merupakan kamar tidur mertua atau Ibu Asmi dan anak angkatnya, Ratna Juami. Nah, ini adalah kamar tidurnya. Dan di dinding-dinding juga ada foto-fotonya ya. Foto-foto dulu. Kita lanjut ke belakang. Nah, di sini kita lihat di belakang sini ada sumur juga ya, teman-teman. Jadi zaman dulu memang sumur pakai timba ya. Ini kita mau ke situ, cuman nanti saya kasih tunjuk ya ada apa di situ, cuman masih panas saat ini ya. Oke. Ya, jadi ini di belakang rumahnya. Nah, ini adalah situs waktu dipugar dulu ya. Yang pada Sabtu 1 Juni 2013 ini dipugar dan suasana terakhirnya seperti ini, teman-teman. Oke, untuk di rumah pengasingan Bung Karno ini, itu dia ya videonya, teman-teman semuanya. Bagaimana ya, kalau misalnya teman-teman tertarik, bisa ke sini. Ya, ini ada di Jalan Perwira Ende, guys. Perwira ya? Perwira, mohon maaf. Oke deh, jangan lupa juga ya, nanti akan ada video selanjutnya juga. Masih berhubungan dengan situs Bung Karno yang ada di Ende. Kita coba explore di hari ini. Oke. Sampai jumpa di Mari Kita NTT selanjutnya. Bye-bye.